Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada dua berita soal Fuji, yaitu soal tas Fuji yang dibandingkan dengan tas Mayang dan juga keluarga Gen Halilintar yang menjanjikan kejutan. Nah, bagaimana beritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja ke pastipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com. Warganet ini bandingkan tas Fuji dan Mayang. Prada vs nggak ada. Gaya berbusana Fujianti Utami Putri selalu menarik perhatian penggemarnya. Menggunakan barang-barang mewah, Fuji berhasil memposisikan dirinya sebagai selebriti baru yang paham akan tren fashion. Contohnya tas merek Prada yang dia miliki di mana harganya 26,5 juta lebih. Namun siapa sangka seorang warganet membandingkan tas milik Fuji itu dengan Mayang. Ya, tas Mayang disebut-sebut menyerupai tas Prada Fuji. Bahkan merek dari tas yang dipakai Mayang juga dibanding-bandingkan dengan milik Fuji. Warganet ini menyebut Mayang diam-diam ngefans banget dengan adik dari Fadli Faisal. Ternyata diam-diam ada yang ngefans banget sama Uti. Semua diikutin ya, say, ucapnya. Video perbandingan itu diunggah di akun gosip viral62.com. Admin dari akun itu juga membeberkan merek tas dari Fuji dan Mayang. Prada vs nggak ada, katanya, diakhiri dengan emoji tertawa. Karena punyanya Mayang, mereknya nggak ada. Sementara punyanya Fuji, mereknya Prada. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang geram dan dengan perbandingan fashion antara Fuji dan Mayang. Astagfirullah, buat apa? Jangan jadi nambah-nambah masalah dong, ucapnya. Ngapain sih lu, Min? Segala fashion orang dikomentarin. Justru baik bergaya sesuai dompet. Gak maksa beli barang branded, ujarnya. Kenapa sih gak semestinya dibandingin? Tiap orang suksesnya masing-masing. Beda-beda kak, terangnya. Astagfirullah, si Mimin berulah lagi, gak boleh gitu, jangan ditiru ya netizen, saut yang lain. Dia yang up video begini, ntar netizen yang disalahin, singgungnya. Neti jangan salah ya, sebenarnya sah-sah saja kita pakai barang KW atau tiruan. Yang jadi masalah adalah kalau kita sok bergaya, sok mahal, tapi nyatanya barangnya kita aja KW gitu loh. Jangan salah, jadi ya lebih baik biasa aja. Mau KW, mau asli, kita biasa aja, tulisnya. Kemudian dari Tribun Palu, ada judul akhirnya Gen Halilintar buka suara soal rencana bertemu dengan Fuji. Janjikan sebuah kejutan. Gen Halilintar memberikan respon tak terduga saat disinggung soal rencana bertemu Fuji. Diketahui Fuji merupakan kekasih Thoriq Halilintar. Gen Halilintar saat ini telah berada di Indonesia. Setelah sebelumnya beberapa tahun di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, kepulangan keluarga Halilintar ini disambut antusias banyak pihak.
Netizen pun banyak yang menantikan pertemuan antara Gen Halilintar dengan Fuji. Tak sedikit netizen yang penasaran ingin melihat tanggapan mereka tentang hubungan Thorik Halilintar dengan Fujianti Utami. Setelah mengisi acara televisi, awak media lantas menanyakan perihal tersebut. Namun, keluarga Gen Halilintar, terutama orang tua Thorik, tampaknya enggan berkomentar banyak. Ia malah meminta awak media untuk menonton konten-konten di kanal YouTube-nya saja. Makasih, lihat di YouTube Gen Halilintar ya semuanya, ungkap langsung Geni Faruk. Tak hanya itu, bahkan Sae Halilintar hanya mengingatkan untuk menantikan kejutan lainnya dari keluarganya. Banyak surprise-surprise lagi ya, ucap Sae. Sementara belum lama ini Fuji juga turut menanggapi saat ditanya sudah bertemu Gen Halilintar atau belum. Reaksi Fuji ditujukan setelah menggelar acara ulang tahun keponakannya Galaska yang kedua tahun. Saat itu Fuji yang ditemani sang kakak Fadri dan Franz. Keluarga Pak Haji sudah ketemu sama Gen Halilintar belum kak? Tanya web media. Mendengar itu, sontak Fuji bersama sang kakak berusaha pergi dari awak media dan segera masuk ke dalam mobil. Asyap, ungkap Fuji. Sementara, Haji Faisal, ayah kandung Fuji, sebelumnya sempat menegaskan bahwa putrinya tidak boleh menikah muda. Sebelumnya sempat dikait-kaitkan kedatangan Gen Halilintar ke Indonesia kemungkinan bakal melamar Fuji. Namun sayangnya yakini mereka belum bertemu dan menimbulkan spekulasi bahwa hubungan Thorik Halilintar dan Fuji tidak mendapat restu keluarga. We'll be right back.